menuju tatanan baru atau new normal, Satlantas Polrestabes Semarang mengingatkan calon penumpang bus rapid transit untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Penumpang BRT juga diharuskan untuk menjaga jarak saat berada di dalam bus. Tanpa lelah, sejumlah petugas dari Satlantas Polrestabes Semarang ini menyambangi calon penumpang BRT. Selain mengingatkan agar mereka harus mengenakan masker, penumpang juga harus jaga jarak saat menunggu kedatangan bus. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh petugas kepolisian untuk memberikan lembaran berisi sosialisasi protokol kesehatan yang harus ditaati saat memasuki tatanan baru nanti. Kegiatan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah untuk menghadapi situasi normal yang baru atau new normal, di mana aktivitas masyarakat akan kembali pulih seperti sedia kala, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan antara lain dengan menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker. Untuk penggunaan masker sendiri tentunya akan menjadi suatu kebutuhan yang sangat pokok, dan di sini polisi hadir beserta dengan TNI dan aparat pemerintah lainnya untuk membantu mengingatkan kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan. Sosialisasi protokol kesehatan oleh Satlantas Semarang disambut baik oleh para calon penumpang sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Penenturnya juga kalau misalnya nggak pakai masker juga penumpangnya disuruh turun, ya terus tempat duduk juga dibatasi. Jadi kalau misalnya dulu sejak ada PSBB ini, kalau setengah sudah ya penuh, dia nggak naik lagi gitu. Tanya di halte BRT, polisi juga mengingatkan penumpang agar tetap jaga jarak saat dalam perjalanan, termasuk saat polisi berdiri di dalam bus. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.